Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawan, kembali lagi di channel Sapi Video. Kali ini kita sedang berkunjung di salah satu kandang peternak di daerah Mondilan, khususnya di daerah Gunung Pring ini. Ini tempatnya ini. Di tengah kota Mondilan ini. Nah, ini. Siap. Ini kita akan bertemu dengan pemiliknya ini. Sore, Mas. Sore, Mas. Dengan Jambul. Mas Yusuf. Dengan Mas Yusuf. Mas mau tanya-tanya boleh ya, Mas ya? Boleh aja. Ini mau tanya-tanya tentang sapi-sapi di sini dan sistem pemeliharaannya, Mas. Melihara berapa ekor ini, Mas? Total semua. Ini semua 10, Mas. 10. Ya. 10 ya ini. Besar-besar ini. Tanya-tanya enggak apa-apa ya, Mas ya? Iya, enggak apa-apa, Mas. Ini mau tanya tentang sistem pemeliharaan sapi di sini gimana, Mas? Kalau buat di sini seperti biasa, Mas. Kalau besok kita minum. Ya, ngompor ya. Ya, ngompor. Nanti kalau siang kasih minum lagi sama kasih rumput atau gamen ya, jadi seperti ini. Untuk komburannya, Mas, apa aja campurannya ini? Kalau saya sendiri cuma pakai katol, polar, sama sampal. Oh ya, itu. Sehari berapa kali, Mas, komburnya? Kalau makan berat kombur, sore. Sore. Kalau buat minum, siang sama pagi. Oh, berarti pagi sama siang cuma air bening gitu ya, Mas ya? Iya. Terus betul. Komburan yang berat sore gitu. Iya. Oh, ya ya. Oh, ini sapinya gemuk-gemuk ini. Untuk sistem panennya gimana, Mas, ini? Jualnya sapi-sapi di sini? Kalau kita cuma pas ini Idul Adha. Setahun sekali berarti ya? Iya, setahun sekali penjualannya. Untuk penjualan berarti di hari raya Idul Adha. Iya. Oh ya. Ini biasa masukin bakalannya harga berapa, Mas, ini, Mas? Beda-beda, Mas. Ada yang 15-an, 16-an sampai 17-an. Pun poel dari yang ini, Bu? Itu ada yang sudah dan ada yang belum. Berarti masuk bibitnya harga segitu ya, Mas Jo? Iya. Itu terus pas itu HA jualnya bisa nyampe berapa, Mas? Paling kalau mahal. Desa cuma ini ya, Mas. Mentoknya 25. 25. Iya. Berarti bibit masuk harga 17. Ya, paling mahal 17 ya? Iya. Terus jualnya paling mahal 25-26 ya? Iya, 25 sampai 26. Nih. Untuk segi pemeliharaan gimana, Mas, ini, Mas? Sapi sebanyak ini sehari ngaritnya berapa kali ini? Kalau buat ngaritnya 5 kali, Mas. 5 kali. Ya. Full berarti, Mas. Full. Nih. Bisa lihat-lihat dulu enggak apa, Mas ya? Iya, monggo, Mas. Ya. Nih. Sapi-sapinya.
lagi. Oh, ada yang di atas juga itu. Aman dah. Super super ini. Oke, Mas. Untuk penjualannya itu gimana, Mas? Online atau udah di ada orang ke sini atau gimana, Mas? Ada orang ke sini, Mas. Oh, udah. Biasanya berarti udah tahu. Langganan. Oh, udah langganan ya. Tapi misal kalau ada orang mau beli gitu, bisa itu bisa enggak, Mas? Bisa aja. Bisa. Lewat apa, Mas? WA, Facebook atau apa, Mas? WA bisa. Oh, WA. Kalau ya ada nomornya, Mas, berapa, Mas, bisa disebutkan bila nanti ada teman-teman yang minat misal mau ambil barangnya di Mas Yusuf. Berapa, Mas? Ada 0895. 0895. Ya, 4223. 4223. 31911. 31911. 1911. Ya, ya. Tuh, untuk teman-teman yang mau pesen untuk Hari Raya Idul Kurban bisa WA nomor tersebut ya. Ini tepatnya ini untuk ownernya bernama Mas Yusuf. Alamatnya mana, Mas? Alamatnya, Mas? Semakin Pucung Rejo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Oh ya, berarti teman-teman bisa lihat sapinya sehat-sehat, makanya lahap-lahap. Nah, ini untuk yang ingin mencari hewan kurban ini langsung di petani. Saya langsung ya. Ya, Mas Yusuf, terima kasih waktunya ya, Mas ya. Terima kasih sudah mau di video. Semoga beternak sapinya lancar. Ya, amin. Barokah. Amin. Bisa laku keras, Pak, nanti itu lah, Mas. Ya, siap. Ya. Masih ya, Mas, ya? Ya. Okay. Ya. Untuk teman-teman sapi video, jangan lupa like, share, dan komen ya. Video-video dari sapi video. Ya, ini. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.